Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi ke my channel Mak Conte. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya, dan semoga hari ini diberi rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Dan masih dalam suasana Ramadan, bulan puasa, aku mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim dimanapun berada. Dan bagi teman-teman semuanya, semoga puasanya lancar, diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan sampai hari kemenangan, hari lebaran nanti ya. Semoga kita terus lancar puasanya dan diberi kesehatan terus ya. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, aku ini baru pulang dari belanja. Aku ambil dulu ya barangku, gak terlalu banyak sih karena bulan puasa, jadi gak terlalu ada, cuma ada seplastik gede ini ya, aku letakin dikit deh. Sebenarnya teman-teman nih, perutku ini melilit bener nih, cuman aku tadi sih masih puasa sih ya, tapi perutnya melilit banget, mules, jadi agak-agak lemes nih, agak lemes. Ini ada ikan, aku masukin dulu ke dalam kulkas ya, ntar nanti dieksekusinya nanti agak-agak sore, karena kan semua satu keluarga itu puasa ya teman-teman. Ini perutnya ini gak enak banget, aku duduk dulu deh ya. Mulus banget, dari tadi habis sahur itu ke belakang terus asik buang air terus ya teman-teman ya. Ya mungkin apa salah makan, apa kebanyakan makan, nggak tahu deh ya teman-teman ya. Nggak tahu apa kebanyakan makan, kelebihan makan, tapi perutnya mulus banget dari tadi nih, dari habis sahur tuh perutnya mulus sekali. Sampai keringatan nih. Cuman ya karena tugas negara ya, tugas ibu rumah tangga, tetap harus ke pasar untuk belanja kebutuhan warung dengan kebutuhan untuk buka keluarga, ya dibawa-bawain sih ya, walaupun perutnya agak-agak mules sih dari tadi tuh, dari habis sahur. Mungkin gara-gara sahur tadi itu kesiangan, nggak kesiangan sih, sempat cuman buru-buru itu kebangun setengah lima sebelumnya, 17 menit lagi mau imsak, aku terbangun setengah lima itu buru-buru bangun, jadi itu pun anak lajang aku yang bangunin, ma udah setengah lima ma, nggak sahur, waduh itu langsung lompat dari tempat tidur, langsung masak mie goreng aja tadi ya, mie instan ya yang cepet ya, mie instan anakku juga hobinya gitu sih, mie instan biasanya ya, yang instan-instan, jadi aku masak mie instan tuh lu cepet, jadi sih aku bangunin anakku yang kecil itu, alhamdulillah dia juga cepet bangunnya, bangun jadi langsung makan. Cuman aku tadi nggak sempet itu minum air hangat, nggak sempet manasin air, cuman langsung ke kamar mandi buang air karena perutnya sakit banget. Mungkin buru-buru minum air putih, bangun tuh minum air putih, langsung masakin mie instan anak aku, sempat minum air hangat, mungkin tuh lagi ya perutnya ya nggak enak kali ya, gedek-gedek gitu ya, ya enak banget. Jadi habis subuhan itu sempat juga sih tidur karena ngantuk, tidur bangun ke kamar mandi lagi. Itu mungkin ya kaget ya, perutnya buru-buru makan juga, takut imsak kan, karena dari masak mie instan udah berapa menit ya, tinggal berapa menit lagi imsak, terus ajan itu kan pasti buru-buru, gak sempat. Biasanya aku kalau sahur itu minum teh santai, minum teh jadi perutnya enak ya, teh hangat-hangat, teh panas-panas ya, tapi itu gak sempet takut imsak, cuman minum makan aja dengan minum putih, air putih biasa, itu mungkin perutnya kaget apa ya. Jadi ya kebetulan kemarin itu aku ada bukber, buka bareng teman-teman sama zaman SMA dulu, jadi mungkin itu kebanyakan makan kali ya, kebanyakan makan, ketawa ya, namanya itu kumpul teman-teman ya, makan ketawa cerita itu mungkin ya dah, malam pulang mungkin perutnya penuh, sahur buru-buru mungkin udah mulus ya.
Jangan sampai batal sih ya, sayang sih. Karena aku sudah tinggal itu tiga. Karena aku kemarin datang kedatangan tamu, aku jadi tinggal tiga puasanya. Jadi kalau mau tinggal lagi kan sayang banget. Jangan sampai deh. Tapi kalau mudah-mudahan kuat ya sampai sahur, sampai buka nanti. Nah teman-teman, aku post dulu tadi sebentar karena ada pembeli yang datang ya. Aduh, hilang juga deh sakitnya ya kalau datang pembeli. Kena bawa rezeki sih ya, jadi dihilangin juga sakitnya ya. Aduh, ini tadi plastik yang sisa. Aduh, datang mulus lagi deh perutnya. Jadi mungkin juga udah berapa hari puasa ya, udah hampir nggak tahu deh udah hampir berapa nih ya puasa ya. Aku lihat dulu deh. 13. Udah 13 hari puasa. Mungkin deh perutnya sudah mulai bergejolak. Mudah-mudahan nanti sampai hari lebarannya duh lancar-lancar aja deh puasanya. Jangan perutku jangan mules. Nanti mudah-mudahan ini tahan. Aku paling bawa baring aja ya, bawa baring, kasih balsem aja dulu ya, karena kan mudah-mudahan masih kuat puasanya sampai berbuka ya. Walaupun keringatan, nahan keringat nih. Kalau mulus nahan keringat, kalau mulus tuh dinikmatin aja. Mudah-mudahan deh sampai ke berbuka nanti ya. Itu ya, mungkin kena kaget itu aja tadi ya. Biasanya aku bangun itu 3:30 sahur itu ya, nyantai makannya, bisa nyantai nggak buru-buru. Biasanya aku ngeteh panas dulu biar enak perutnya. Itu tadi tuh nggak sempet, mungkin buru-buru kali ya, buru-buru jadi perutnya kaget. Jadi udah deh mules banget, ke belakang terus deh. Lagi nih ya, nah ini nampaknya mau ke belakang lagi nih teman-teman ya. Nih udah, aduh mau nyetor lagi nih. Oke teman-teman, sampai sini juga video dari aku mau nyetor lagi ya. Aduh, gak tahan banget, mulus banget sampai keringatan ini. Oke teman-teman, semoga puasa kita lancar-lancar aja ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga bagi yang sakit, semoga diberi kesembuhan ya, supaya bisa berpuasa dengan lancar ya. Dan juga bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, yang lagi lemas-lemas, ayo dong semangat ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku ya. Dan kalau kalian pengen, dan terima kasih teman-teman yang sudah support channel aku sampai saat ini. Dan bagi yang belum support, kamu bisa support dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan kamu bisa bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku seterusnya. Dan kalau kamu pengen berteman dengan aku, kamu bisa follow Instagram aku atas nama Rolina Sipahutar. Dan TikTok aku follow ya teman-teman ya, untuk seru-seruan. Atas nama Mak Jonti juga, sama dengan channel YouTube aku ini. Aduh, udah ya teman-temannya, udah kebelet banget ini. Bye-bye.